Kes COVID-19 yang melebihi angka 5,000 bagi 4 hari berturut-turut membayangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Sekatan Pergerakan Penuh SPP akan disambung lagi. SPP Fasa 1 dijadualkan tamat pada hari Isnin ini. Namun kriteria sasaran untuk beralih ke fasa berikutnya masih belum dipenuhi, terutamanya angka kes baharu yang tidak menunjukkan penurunan. Sektor perkilangan sekali lagi menyumbang kepada jumlah kes positif harian tertinggi dengan 80% kluster baharu yang dikesan adalah dari tempat kerja. Berdasarkan pelan pemulihan negara yang dibentangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 15 Jun lalu, menetapkan untuk memasuki fasa 2 adalah kes harian COVID-19 di bawah 4,000 kes. Kapasiti katil unit rawatan rapi ICU berada tahap sederhana dan 100% penduduk sudah diberi vaksin sepenuhnya. Menurut jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, sehingga malam tadi hanya 6% penduduk sudah menerima vaksin. Menteri yang memantau program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Khairi Jamaluddin, juga menjangkakan negara akan mencapai 10% penduduk diberi vaksin sepenuhnya pada pertengahan Julai. Pengumuman keputusan sidang khas Majlis Keselamatan Negara biasanya akan memaklumkan 2 hari sebelum tempoh PKP tamat pada hari Isnin ini. Namun, sehingga hari ini, tiada sebarang pengumuman dilakukan oleh mana-mana pihak. Jika PKP disambung selama 14 hari, ini bermaksud akan berakhir pada 12 Julai ini. Namun, umat Islam akan menyambut Aidiladha pada 20 Julai. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sebelum ini merekodkan 60 kluster berkaitan perayaan Mei lalu. Jadi tidak mustahil PKP akan dilanjutkan sehingga Aidiladha berakhir. Sementara itu, pengumuman mengenai moratorium pinjaman dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melalui kemudahan iSinar akan dibuat tidak lama lagi, kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Perkembangan itu hadir seketika sekatan fasa 1 dijangka akan dilanjutkan memandangkan kriteria sasaran untuk peralihan ke fasa 2 belum dicapai. Saya sudah berbincang dengan Perdana Menteri dan agensi-agensi berkaitan. Kerajaan mendengar suara rakyat dan bantuan yang wajar akan diumumkan dalam masa terdekat, insya-Allah, katanya di Facebook mengenai isu moratorium dan iSinar. Menteri yang bertanggungjawab dengan program vaksinasi negara, Khairi Jamaluddin, sebelum ini turut mengatakan hal serupa bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan lebih banyak bantuan ekonomi. Ketika sekatan penuh fasa 1 berkuat kuasa 1 Jun, kerajaan memberikan moratorium pinjaman 3 bulan kepada B40 dan sesiapa sahaja yang kehilangan pekerjaan. Pengkritik mengatakan bahawa bantuan itu seharusnya diperluas ke golongan M40. Sementara itu, kemudahan iSinar awal tahun ini membolehkan pencarum KWSP mengeluarkan simpanan dari akaun satu mereka. Sekatan penuh fasa 1 dijadualkan tamat pada hari Isnin. Bagaimanapun, kriteria peralihan ke fasa 2 belum dicapai.